Ikang, ini kita outin aja ya sama si Fadli. Mesti pakai KP kali Fadli. Wih, jadi kita kan pindahkan ke tempat terhormat ya. Ya Tuhan, akarnya banyak banget. Hati-hati kamu, jatuh. Langsung kita tanam di belakang ya. Jadi guys, kita punya The Boys baru nih. Jadi enak kan, gak mungkin aku naik-naik begini. Makasih ya. Sama si Randy kesini ya. Bawa gunting, ibu mau minta ajarin dia. Gitu guys, manajemen rumah tangga. Pengennya sih sustainable development, tapi kalau kebanyakan, lah tukang sampahnya mesti dibayar lagi khusus. Nikmati aja. Ini yang cantik banget, ini si bunga mehua dari Cina. Kemudian dia gabung sama yang kuning tuh guys, tabebuya. Cakep ya. Kebahagiaan kecil aku nih sore ini. Alhamdulillah. Fabi ayya ala irabikum matukaziban. Suatu sore dari luar ke dalam. Nah, di dalam ini aku lagi ingin berbagi dengan Anda semua dua kuliner. Satu dari Surabaya, tapi kemudian buatannya Malang, Jawa Timur. Pia cap mangkok dan sudah halal ini guys. Green tea, durian, nanas, kacang hijau, coklat, tangkwe, dan keju. Ini bisa buat aku sambil ngeteh-ngeteh sore ini. Dan ini yang sebetulnya sudah lama dikirimkan dari namanya RA, kerupuk kemplang Raden Ayu. Ini nama Instagram ya, Raden Ayu 0902. Ada handphonenya nih, 0822-8922-8370. Dan ini asli khas Palembang. Dan aku dapat bonus lagi dari Mbak Ayu ya, dari Mbak Imel, ini sepupunya. Ini selendang buat di leher gitu ya, jemputan. I love it so much. Mungkin ke Palembang sama Mbak Imel satu saat nanti kalau ada rezeki. Dan yang paling penting adalah kerupuk kemplangnya itu loh guys. Ya Allah, ini khas Palembang. Suamiku udah bilang dari kemarin, ayo bu dibuka, ayo bu dibuka. Kan bisa sama Cuko kamu makannya. Iya sih. Jadi Raden Ayu, kerupuk kemplang asli Wong Kitogalo dari Palembang. Silahkan dipesan ya. Ini bisa dipesan di nomornya ini. Dan ada juga Instagramnya gitu ya. Sukses. Percaya kan guys, kalau tiap daerah di Indonesia itu unik dan cakep banget. Betul-betul cakep. Dan menghasilkan karya-karya yang juga bikin bangga. Sebagai contoh ini, jam kayu aku ini dari daerah Klaten. Anak muda yang bikin ya, namanya Ebony Watch. Tapi karena sudah sering terlalu dipakai, jadi aku ganti dengan bukan talinya sih. Jadi aku pergi ke tukang jam langganan aku, yang penting aku bisa pakai hari ini. Agak coklat-coklat, agak kuning-kuning. Ini dari Cirebon guys, dari Mbak Yani, anaknya yang bikin, lucu ya. Jadi dari gunungan begitu. Kalau ini dari Bandung, dari Mbak Heni, temannya Mbak Seni, dari Sivers, Jawa Barat. Dan aku hari ini lagi mau makan kue kemplangnya dari, bukan kue sih, kerupuk kemplang dari Raden Ayu. Dan padanannya ini aku pakai cuko guys. Enak sekali. Jadi dengan cuko, bukan hanya empek-empek ya, tapi juga bisa dengan kerupuk kemplang ini. Keren guys, bisa dipesan langsung ya di nomornya. Aku kenal sama ownernya ini dari Mbak Imel Dagaman, teman aku dan guru masak aku dari cooking class Bogor di Sentul. Dicoba. Lucu ya, barang juga senang. Oke deh, sukses selalu ya Raden Ayu.